Audio Jungle. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dengan aku, Irma Amira. Kali ini aku lagi panen jeruk lemon. Tonton ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kali ini aku lagi panen jeruk lemon. Seperti ini ya jeruknya. Nah, ini belum matang. Yang udah matang, yang warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Seperti inilah suasana di belakang rumah. Nah, ini hasil panennya cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini manfaatnya banyak banget dan peminatnya juga banyak ya teman-teman. Makanya ini nanam jeruk lemon yang sangat segar sekali kalau dibikin minuman. Nah teman-teman, seperti inilah kebun kami, cukup banyak ya buahnya. Itu udah ada yang mati soalnya terkena hama, nggak disemprot ya teman-teman. Seperti ini jadinya, nanti lain kali aku semprot pakai obat hama. Nah seperti itu, putih-putih itu hama. Nah seperti ini juga ya teman-teman, sayang banget padahal buahnya banyak. Nah ini bakal buahnya ya teman-teman. Seperti ini buahnya banyak banget. Nah kalau di sini itu tumbuhnya bergerombol ya. Biasanya kalau bijian tumbuh 1-2 itu tumbuhnya lebih besar lagi. Nah ini di samping rumah, di samping rumah udah jalan. Nah itu ditanamin juga sama bapak aku, belimbing ulu di samping rumah di jalan raya. Seperti ini, itu juga ditanamin pepaya juga. Banyak banget ya teman-teman yang bermanfaat. Nah ini belimbing ulu, siapa aja yang mau bisa ngambil di sini, soalnya untuk umum juga biar tidak beli. Nah seperti ini pepaya Thailand kalau nggak salah. Seperti ini teman-teman, buahnya besar-besar. Nanti kalau udah mateng kita panen ya. Nah ini di samping rumah aku teman-teman. Nah sekarang masih sore ya, jadi asri banget. Nah itu pepaya California kalau yang ini, tapi belum besar juga. Nah seperti inilah teman-teman suasana di kampung, asri juga. Itu ada ibu aku sama cucunya. Nah itu biasanya anak-anak main layang-layang di sini. Ini belimbing ulunya cukup banyak banget ya buahnya. Ini bisa dibuat masak juga, dibuat masak pepes atau sayur asem, enak banget. Seperti itu, di atas banyak banget buahnya ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri tuh.
Nah, ini juga ada labu ya teman-teman, tapi bukan punyanya saya, bukan tanaman saya. Ini punyanya petani sini. Sengaja memang nanam labu, terus ada cabe, tuh. Ada terong, macam-macam. Nah itu suami aku. Nah kalau samping itu udah, belakang itu depan udah rumahnya Lek Maria. Kalau ini rumah aku, itu kebun tadi, kebun jeruk di belakang rumah. Nah seperti inilah suasananya teman-teman. Terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.